Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat pagi. Dengan aku Alif hari ni. Okay, kita start kita punya event hari ni untuk yang agama Islam eh. Okay. Ila hadab tisabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina. Okay. Assalamualaikum lagi sekali. Okay, first of all, terima kasih lah datang. Ada yang daripada Kelang, ada yang daripada Kepong. Daripada mana lagi? Lepas tu okay. Ada yang daripada KL lah? Kelang. Kelang? Jauh lagi jauh tu. Jauh. Okay, this is kita punya first event yang organize daripada NPA lah, Natural Plant Aquarium. So terima kasih lah Mr. Pak. Okay, so background, sedikit background pasal aku. Aku start, aku sikit ni. Okay, sorry lah, aku pakai bahasa aku. Boleh. Okay, nanti kan orang cakap wajar pula kan. Okay, so hari ni kita main session ni, kita tak nak buat formal tau. Kita relax-relax, santai-santai. Boleh eh? Boleh. Okay, cun. Okay, background aku, sebelum ni aku buat sales and marketing. Okay, sales and marketing, kopi gym apa. Lepas tu tak tahu macam mana boleh terjebak dengan Aquascape ni. Member, partner lah. Partner gym kan. Dia yang start benda ni. Biasa lah. Mula-mula start kita pakai apa? Siapa tahu? Seat. Pakai seat. Itulah mula-mula kita buat belajar Aquascape. Start dengan pakai seat. Start dengan situ lah. Dia siap buatkan tank semua kan. Tapi dalam dia yang top. Okay, so daripada situ lagi aku belajar sikit-sikit. Dan sekarang, so ni dah masuk tahun ke 2. So hari ni aku akan cuba buat satu sikit yang aku tak pernah buat. Okay, so saja nak sabar diri kan. Korang jangan bully eh. Okay, siapa yang ada rasa ada cadangan ke pandangan kan? Utara kan lah. Just voice out diorang punya pandangan. So, kita boleh, sama-sama kita boleh adjust macam mana nak buat. Okay? Okay, aku rasa ada di kalangan kita ni dah ada pengalaman. Mungkin lebih lagi daripada aku. Okay? So, kita kongsikan je lah. Boleh eh? Boleh. So, starting kita buat untuk dia punya substrate lah. Substrate yang untuk tahan lama. Okay, so kita kena ada soil. Kita ada power sand. Okay, power sand tahu kan apa guna dia? Okay, power sand dia, okay, gunanya power sand ni dekat dasar tank ni, dia untuk improvekan kitaran oksigen pada dasar substrate.
dia terpikir kan, dia keluar angin sekali tau. Dia tiup sekali pergi dekat tempat-tempat yang kita tak boleh capai lagi. Skill ni kan, hari-hari ada je pelajar benda yang baru kita belajar. Kita takkan, kita sama orang takkan tahu semua benda. Lagi banyak juga aku belajar. Pakai botol, pakai tisu. So dia pakai kapas je kan. Kayu ni nanti lama-lama dia akan keluar macam fungus putih tau. Tapi tak ada masalah kan, sebab dalam 2 minggu dia akan hilang. Kita bersihkan manual. Okay, aku punya pengalaman lah. Masa aku buat kayu yang sama, jenis kayu yang sama, basuh gitu je. So terus buat. Okay, sebab tank tu aku pakai ninja filter lama lah. So dalam 2 hari dah cycle lah. Dah 2 hari dah cycle, tu dah terus masuk udang, masuk auto tau. Slime tu tak ada. Langsung tak ada tau lah. Mungkin sebab dia naik sikit je, auto dah makan. Yang lagi satu, tank kecil aku pakai, tak letak ikan tadi, auto tu tak ada, dia naik. Aku beli dari itu, aku boleh makan. Dia fungus lah kan? Dia fungus? Haa, macam bayi ke macam ni. Tak maaf aku tak. Wow, that's a nice, thank you. Aku rasa macam green airport ni. Nampak tak? Dia ambil video airport ni. Ini sama orang tak boleh. Pasti kan. Macam beradu tank tu dah patah kan. Kalau ikut dia tak share, kena basuh juga. Dia buat tak basuh, letak air. Sebab okay, lepas tu dia ada bulu-bulu lah. Tapi apa aku buat, dia dah lepas air, lepas tu masuk air kan, dia ada bulu-bulu tu kan. Keluar air balik. Keluar air, lepas masuk air lagi. Lagi dia pun dia keluar. Thank you.
ucapkan banyak-banyak terima kasih sebab datang and then just bagi aku hubungan dalam COVID ya. Masih baru juga baru tahun lebih. Tapi minat lah, minat betul kan. Okay, apa-apa message lah, takde hal. Pasal kita kopi-kopi lah kadang-kadang ada benda yang aku tahu, ada benda yang aku tak tahu yang korang tahu. Jadi kita tahu. Alright? Okay, terima kasih.